Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi untuk join live saya pada malam ni. Untuk tajuk yang saya akan kongsikan dengan anda, ada satu persoalan menarik, iaitu seseorang yang bertanyakan tentang status wanita yang dia dah ada suami tapi dia berkahwin dengan lelaki lain. Ha, macam mana pula tu kan? Biasa dengar tak cerita-cerita macam ni? Mungkin ada orang yang pernah dengar, ada orang yang tak tahu. Tapi malam ni saya akan kongsikan tentang isu tersebut. Okay, terima kasih. Yang pertamanya saya nak ucapkan kepada yang dah lama follow saya, yang mungkin dah bertahun, berbulan-bulan lamanya dia dah follow saya, dan dia terus lagi untuk menonton saya punya live. Saya perasan tadi ada Kak Kiah pun, Kak Kiah pun termasuk ni antara orang yang awal lah dengan saya. Yang ramai sebenarnya, ramai orang yang dah lama follow saya. Dan saya merasakan ni satu penghargaan besar buat mereka yang dah lama follow, yang nak terus untuk belajar sesuatu daripada perkongsian yang saya nak kongsikan. Thank you so much. Dan saya nak mengucapkan terima kasih juga kepada yang baru follow saya. Thank you so much kepada anda yang baru. Tahniah sebab anda cuba untuk belajar sesuatu. Tak semestinya kita ni nak tunggu cerai baru nak belajar. Dalam tempoh perkahwinan yang aman damai pun sebenarnya kita kena mempelajari sesuatu juga. Okay? Sebab bila kita cerita tentang perkahwinan, kita ni orang Islam yang dah dewasa berkahwin ni, biasa kita kena pelajari benda ni. Okay? Sebab tak semua orang ada pengalaman di mahkamah. Dan kalaupun mungkinlah kita ni tak berniat, okay, tak berhajat untuk nak ke mahkamah dalam proses perceraian sebagainya, tapi kadang-kadang mungkin akan juga satu ketika nanti kita pasti akan pergi juga. Iaitu macam contoh berlaku kematian. So kalau berlaku kematian pun kita masih lagi nak kena ke mahkamah untuk dapatkan perintah faraid, kan? Perintah pusaka. So mau tak mau anda kena belajar juga. Tapi tak adalah saya nak sumbat semua dalam satu malam. Saya pun belajar dekat universiti pun dekat 6 tahun lebih, tambah lagi dengan 1 tahun lebih, 7 tahun lebih kat situ, campur lagi dengan pengalaman dalam bidang guaman ni. Alhamdulillah sampai ke hari ni berapa tahun lah? 8 lah, dah dekat 8 tahun lebih lah. 8 tahun boleh lah, 8 tahun baru lagi ada orang yang dah belah tahun lagi, macam-macam lah kat situ. Dan buat anda yang first time join saya live malam ni, selamat berkenalan. Nama saya Khairul Fahmi bin Ramli, ataupun dalam page ni Fahmi Ramli sahaja. Saya merupakan seorang peguam syar'i. Dalam masa yang sama, saya juga merupakan AIA Takaful Planner. Yeah? Siapa yang sebelum ni follow, dia tahu, kata dia ni Tuan Fahmi ni sebelum ni peguam syar'i saja. Tapi dalam 5 bulan terbaru ni saya ada buat juga untuk saya menjadi ejen yang berdaftar, ejen yang sah sebagai AIA Public Takaful. Saya sedang educate orang tentang kepentingan kenapa benda ni kena ada. Dalam masa yang sama, saya terus untuk berikan saya punya perkongsian, bagi ilmu kepada anda yang nak tahu tentang isu syariah. Okay, so thank you kepada yang lama dan thank you kepada yang baru. Dan kepada anda yang belum share lagi, saya minta untuk anda tekan share. Okay, saya suka kalau anda boleh, kita ada two-way communication. Cuma untuk malam ni, saya akan kongsi dulu, kita akan share dulu tentang tajuk yang saya nak bentangkan kepada anda pada malam ni. Dan selepas habis pembentangan saya tersebut, baru saya akan ambil soalan. Okay, so saya ambil soalan selepas saya dah habis penerangan, and then saya akan ambil soalan kat situ. Okay, so kita akan habis pada jam 10. InsyaAllah 1 jam cukup lah kot, kan? Wow. Kalau anda suka nak bertanyakan soalan, nanti hari Rabu pula. Okay, kalau kita akan buat live yang untuk kali kedua dalam seminggu, iaitu live berkaitan dengan klinik guaman syar'i, itu untuk tanya soalan saja. Okay, so tadi dah saya dah menyanyi. So malam ni saya tak ada menyanyi dah. Saya terus, kita akan terus untuk berkongsi. Saya akan terus untuk bawakan apa yang saya nak cerita kepada anda semua. Alright, so tajuk yang saya tulis dekat saya punya live ni adalah berkaitan dengan isteri yang berkahwin dengan lelaki lain. Apa status dia? Biasa dengar tak ada orang ni status dia isteri tapi dia kahwin?
Oh, dia isteri tapi dia ada kahwin dengan orang lain. Okey, biasanya macam ni tau. Kenapa ada kadang-kadang berlaku macam tu? Baik. Kalau perkahwinan, kalau kita standard yang nikah secara betul, okay, nikah secara betul ni maksudnya yang melalui proses permohonan, okay, permohonan kahwin, pergi pejabat agama, kan kita mohon untuk nak berkahwin. Kalau orang yang single dengan anak teruna ke, duda ke, dengan janda ke, anak dara, single, perkahwinan single dengan single, biasanya kita pergi kat pejabat agama, kita submit borang permohonan kahwin. Kan sekarang ni dah buat permohonan tu secara online dah. And then lepas tu kita akan dapat satu tarikh untuk akad nikah. Kan kalau ada orang yang ada isu berkaitan dengan wali, dia akan ke mahkamah dulu untuk dapat wali hakim. Ni kita panggil yang standard. Okay? Yang standardnya adalah kita buat permohonan. Bila kita berkahwin tu secara betul, kita punya nama akan ada rekod dekat pejabat agama. Kan? Ha, macam contoh saya sendiri berkahwin dengan isteri dekat pejabat agama, kita ada pendaftaran dekat dalam negeri Kedah punya lah. Ha, ikut anda semua negeri mana punya, mesti akan ada rekod lah kalau kita berkahwin dengan cara yang betul. Termasuklah orang yang berkahwin secara poligami dengan yang betul. Okay, dia pergi ke mahkamah tinggi syariah untuk dapatkan perintah poligami, kebenaran poligami. Dah dapat tersebut, berkahwin, okay, daftar pernikahan di pejabat agama, so kahwin, akan ada rekod di pejabat agama. Jadi kalau pernikahan yang betul secara undang-undang ni, kita tak boleh, okay, tak boleh nak berkahwin. Ini khusus untuk wanita. Dan kita tak boleh berkahwin dengan lelaki lain selagi mana kita tidak tidak ada status perceraian. So maksudnya, kalau contohlah kan, kita nak berkahwin dengan lelaki B. Ha. So kita kena diceraikan. Okay? Kita diceraikan oleh lelaki A untuk kita berkahwin dengan lelaki B. Ha, itu pun selepas kita dah habis iddah, kemudian kita kahwin kat situ. Jadi kita kena ada permohonan yang barulah untuk berkahwin. Okay. Cuma ada keadaan yang kadang-kadang dia akan jadi isteri ni dia berkahwin dengan lelaki tanpa melalui undang-undang. Ha, inilah yang keadaan kadang-kadang kita terlepas pandang. Contohnya, saya pernah ada satu keadaan yang seorang wanita ni dia berkahwin dengan pasangan dia, suami tersebut, di sempadan Thailand. Ah, okay, dia sempadan Thailand. So dekat sempadan Thailand tersebut, dia orang nikah cara betul, okay, memang di tempat yang betul, memang ada surat nikah dan sebagainya, okay. Jadi selepas balik ke Malaysia, mereka tak buat pengesahan. Mereka tak buat pengesahan, balik dekat Malaysia just buat macam kehidupan suami isteri, tapi sijil nikah siap. So dalam undang-undang Malaysia, dia tak ada rekod lah. Kita tak tahu. Kalau dia tak pernah berkahwin, anak dara contoh dia, tak pernah berkahwin dalam Malaysia, dia pergi menikah dekat Siam, balik main Malaysia, tak buat pengesahan, rekod dia dekat dalam pejabat agama adalah anak dara. Ha, sebab tak ada rekod. So, kalau dia pergi mana-mana pun, mesti akan ada rekod kata dia anak dara ke, janda ke, ataupun isteri orang ke, kita akan tahu. Tapi kalau orang yang menikah dekat Siam, balik main Malaysia, dia tak buat pengesahan, status dia anak dara. Kan, bila status dia anak dara tersebut, suatu hari dia berlaku pergolakan rumah tangga. Ha, bergaduh. Gudang-gudang bergaduh semua tu. Nak jadi cerita, mereka orang bercerai. Ha, buat katalah macam, dia dakwa lah, kata suami dia ada cerai, ada lafazkan cerai. So, kalau katalah kan, perceraian tersebut berlaku, kalau suami dia memang betul lah kan, kita anggaplah kata betul suami dia tu ada lafaz cerai tersebut. Kalau betul ada sudut hukumnya, memang kita kata boleh jadi sah lah. Okay? Memang boleh jadi sah. Cuma dia mesti buat pengesahan. Tetapi ada orang, dia lafaz cerai tapi dia tak buat pengesahan. Kalau standard hak yang betul-betul di sisi undang-undang, kalau kita nak buat pengesahan, kita kena buat pengesahan nikah dahulu dan kemudian kita kena buat pengesahan cerai. Okay? Buat orang yang macam contoh pergi kat Siam, balik main Malaysia, bergaduh, bercerai, dia kena buat pengesahan nikah dulu, baru dia boleh buat permohonan pengesahan lafaz cerai. Clear? Okay? So far okay. Ini saya nak cerita situasi. Alright? Kalau katalah, cara yang kedua adalah, bila duduk dekat Malaysia, tak buat pengesahan cerai, kemudian berlaku lafaz cerai,
suami ke ataupun isteri, dia kena pergi ke tempat asal pernikahan tersebut. So kalau contohlah nikah tu dekat Songkla, so dia kena pergi ke Songkla untuk buat pengesahan lapas cerai di sana. Dia akan dapat sijil perceraian daripada sana juga. Okay, so balik main Malaysia, dia dapatlah buat pengesahan cerai dekat sini. Okay, kalau di Kedah dia ada standard nama dia tuntutan pengesahan janda. So kalau dia disahkan perceraian tersebut, so dia akan berubah status dia dekat pejabat agama. Cuma ada orang yang dia lafaz cerai tapi dia tak buat pengesahan. Okey, dia buat sendiri saja. Sebab dia rasa macam undang-undang ni tak penting. Dia rasa macam cukuplah kalau kata lafaz cerai macam tu. So dia rasa macam dah bercerai, and then dia pun buatlah kehidupan macam biasa. Dekat pejabat agama Malaysia dia tidak ada rekod, so title dia masih lagi anak dara. Tetapi hakikatnya dia pun pernah berkahwin di pejabat agama di Thailand. Balik Malaysia tak buat pengesahan, kemudian cerai sendiri saja. So tak ada rekod kat situ. Okay, baik. And then nak jadi cerita, dia kahwin. Okay, kahwin dengan lelaki lain. Ada dapat berkenan kat lelaki mana. Lelaki tu pun berkenan, perempuan ni pun berkenan kat lelaki tu. So berkahwin. Bila berkahwin tersebut, lelaki yang asal perkahwinan tu, dia beritahu, dia mai bantah kata, yang ni isteri aku. Boleh tak dia claim macam tu? Boleh. Dia boleh claim kalau dia tunjukkan kata tidak ada sebarang pengesahan cerai. Sebab ada suami yang dia lafaz dekat rumah tapi dia tak mengaku dekat mahkamah. Ada. Tak payah pergi jauh, dekat dalam Malaysia ni pun memang selalu macam tu. Lepas cerai kat rumah, tapi bila pergi ke mahkamah, isteri ni buatlah pengesahan. Pergi ke mahkamah, tak mengaku. Kalaulah contoh lepas cerai tu, lepas cerai kinayah yang tak jelas, perlukan kepada niat suami, tak apa lagi lah. So dia bergantung kepada niat suami. Tapi kalau kata lepas cerai yang memang jelas, Memang kita kata macam boleh sabit talak kat situ pun, pergi ke mahkamah, dia tak mengaku. Saksi pun tak ada. So di atas pengakuan suami. Jadi kat situ tu si suami ni dia beritahu kata saya tak ada. So dia buat pengesahan nikah. Kalau dia buat pengesahan nikah tersebut, dia masih dianggap sebagai mungkin boleh sah sebagai suami isteri. So apa jadi kat perkahwinan ni? Inilah tuntutan yang ada, salah satunya dekat dalam mahkamah syariah. Nama tuntutan tersebut adalah permohonan faraq nikah. Faraq nikah. Okey. Dia berbeza dengan perceraian yang perceraian secara baik. Okey, Seksyen 47, dia berbeza dengan fasakh. Okey, dia berbeza. Kalau permohonan secara baik ataupun permohonan fasakh, perceraian tersebut hanya boleh dibuat kalau kata berkahwin ni suami isteri yang sah. Okey, perkahwinan yang suami isteri yang sah. Tapi kalau katalah perkahwinan yang macam tadi ni, okay, dia tak boleh kita buat perceraian secara baik ataupun cerai secara fasakh. Sebabnya perkahwinan mereka ini pun sebenarnya tidak kukuh ataupun dia ada keraguan dekat situ. Kerana apa? Kerana syarat ataupun rukun nikah, syarat sah nikah tersebut salah satunya tidak dipenuhi, iaitu bahagian isteri tersebut. Isteri ni adalah isteri orang. Ya sayang, sakit perut. Tak apa, suruh ibu sapu-sapu dulu. Okay. So kita kena buat nama tuntutan tu adalah permohonan faraq nikah. Maksudnya kita membuat satu permohonan untuk membatalkan pernikahan tersebut. Kita tak boleh buat permohonan cerai kerana pernikahan tu tak sah. Okay? Termasuklah kita tak boleh buat permohonan fasakh. Fasakh pun tidak boleh sebab fasakh ni kalau ikut dalam undang-undang dia melibatkan kepada suami isteri yang berkahwin secara sah juga. So kalau dalam keadaan yang perkahwinan tersebut ada keraguan dari sudut kesahan dia, maka kita buat permohonan faraq nikah. Okay? Macam satu lagi dulu saya pernah buat satu artikel, kalau anda ingat mungkin nanti kita akan up semula, cerita tentang perkahwinan saudara. Abang terkahwin dengan adik. Okay, satu bapa. Okay, so dia jadi macam tu.
disebabkan tidak mengetahui tentang statusnya. So, lain-lain mak tapi satu bapa. Haramlah. So, mereka ni terkahwin kat situ. Jadi, adakah dia perlu bercerai secara baik ataupun fasa? Tidak. Dua-dua tak. Dia kena buat nama dia permohonan faraq nikah. Okay, so, the point is, cerita kita pada malam ni, jika berlaku kepada kawan-kawan ke ataupun diri anda sendiri tentang pernikahan yang anda pernah lalui, yang perkahwinan tidak didaftarkan, kemudian anda berkahwin dengan wanita lain, so, kita kena buat pengesahan terlebih dahulu. Okay, kita kena buat. Kalau contohlah balik Malaysia, nikah, kita diceraikan, buat pengesahan terlebih dahulu. Buat pengesahan nikah, buat pengesahan cerai. Biar status kita tu disahkan terlebih dahulu supaya tidak timbul penganiayaan, teraniayanya kepada pihak yang satu lagi yang nak kahwin dengan kita. Kita mungkin boleh kata-kata, oh dah, dia, saya dah tak ada apa-apa, dah cerai dah. Kita boleh senyap-senyap. Tapi, katakanlah one day timbul isu macam ni. Datang claim kata, eh saya tak ceraikan lagi, dia masih lagi isteri saya. So, bayangkan keadaan kita masa tu. Kita pun rasa macam, ish, macam mana ni? Dah berkahwin dah. Lepas tu, yang bekas suami ni duk claim kata masih lagi isteri. Jadi, dalam keadaan macam ni, kita kena ambil berat. Kita tak boleh main-main bab pengesahan nikah. Okay? So, dalam berkaitan dengan persoalan orang yang bertanya kepada saya tersebut, apa nak buat tuan? Katakan disebabkan isteri ni, dia berkahwin dalam keadaan dia masih lagi isteri orang. So, jawapannya adalah perkahwinan tersebut tidak sah dan perkahwinan yang baru itu perlu dibuat permohonan faraq nikah. Kena buat permohonan faraq nikah disebabkan pernikahan yang terdahulu tersebut adalah perkahwinan yang menepati kepada hukum syarak. Melainkan, perkahwinan yang dengan pertama, contohnya seorang perempuan ni dia kahwin dengan lelaki A. Tapi dia menikah tu menikah yang nikah pun tak sah. Menikah sendiri-sendiri. Dari sudut rukunnya semua tak rukun tu pun tak komplit. Syarat sah nikah pun tak komplit. So perkahwinan tersebut mungkin perkahwinan nikah sindiket contoh dia. So kita tahu yang perkahwinan tersebut adalah tidak sah dan tidak berdaftar. So memang betul lah kalau kata berkahwin dengan si B pun tak ada masalah. Yang ada masalah adalah kita berkahwin secara betul dari sudut hukum syarak, tetapi kita tak buat pengesahan. Bila kita tak buat pengesahan tersebut, kita berkahwin dengan orang lain pula, kononnya kata kita dah diceraikan, yang ni akan ada problem. That's why saya selalu pesan, saya nak nasihatkan, ni yang saya nak ambil kesempatan dalam live ni, saya nak cakap, kalaulah yang ada di depan saya ni dalam perkahwinan di Siam, okay, di sempadan Thailand, di mana, di macam petang tadi saya post tentang perkahwinan di Lombok, ada perkahwinan di Bangladesh dan sebagainya. So, balik ke Malaysia, buat pengesahan. Tolong buat pengesahan. Jangan duduk dalam persembunyian. Nanti benda ni akan lebih memakan diri kita sendiri. Khususnya kepada wanita lah. Sebab anda nak kahwin. Kalau lelaki, dia nak kahwin, tak ada masalah. Kan? Dia nak kahwin dengan wanita lain pun, dia tak ada isu. Sebab dia ada kuota. Dia ada kuota 3. Okay? Mungkin ada kuota 2, mungkin ada satu lagi. As long as dia tak sampai 5. Okay, lagi dia datang eh. Sikit lagi. Okay, so anda kena faham, inilah yang disebut sebagai permohonan faraq nikah. So permohonan faraq nikah ni kita maksudnya memohon pemisahan kehakiman. Okay, mohon untuk dipisahkan secara kehakiman kat situ. Faham? Okay, alright. So saya tak boleh lama, saya nak ambil soalan pula. Anda boleh letak soalan ya. Saya nak minayak je. Saya letak soalan tadi. Okay, saya akan ambil soalan bermula selepas yang saya kata soalan tadi diletakkan. Saya nampak soalan daripada Murni Abdul Razak. Okay.
Murni Abdul Razak. Minum ayam dulu. Okey. Salam tuan, waalaikumsalam. Nanti senang-senang boleh share tentang perkahwinan tanpa anak dan hak-hak dalam bahagian faraid bagi pasangan tanpa anak. Oh, senang je. Okey, Puan Murni, saya jawab straight to the point, okey. Bagi seorang isteri yang yang dalam perkahwinan dengan suami dia, tak ada anak. So kalau katalah suami itu meninggal, berapa bahagian yang dia akan dapat? Isteri, bahagian wajib dia jika tidak ada anak adalah 1/4. Okey, 1/4. Kalau ada anak, 1/8. Okey, so kalau ada anak, 1/8. Okey. Baki yang lain tu dia akan pergi kepada ayah dulu. Kalau contoh si mati, suami kita ni ada ayah lagi, ayah dia akan dapat full. Kalau dia ada mak, mak akan dapat 1/6. Kalau ayah tak ada, mak ada, mak 1/6. Baki yang selebihnya tu dia akan dapat kepada adik-beradik lelaki suami. Yang penting lelaki. Kalau tak ada pun, tak ada lelaki langsung. Pakcik pun tak ada, sepupu pun tak ada, siapa pun tak ada kat sini. Dia akan pergi kepada yang terakhir, iaitu Baitul Mal. Baitul Mal akan mendapat bahagian baki tersebut. Okay, so so kita tahu dah lah, kalau kita tak ada anak, isteri akan dapat 1/4. Okay, tapi kalau tu kalau seorang isteri lah. Kalau suami kita ni ada dua orang isteri, contoh kita dengan Madu, dua-dua tak ada. Okay, dua-dua tak ada tak ada anak, contoh dia. So 1/8. Tapi katakanlah suami kita ada dua isteri, kita dan juga Madu kita. Kita tak ada anak tapi Madu kita ada anak. Okay? Jadi dia akan jadi 1/8 sebab ada anak kat situ. Clear? Alright. So sebab itulah saya bagi tahu kepada semua isteri, okay? Especially anda yang mungkin dalam tempoh perkahwinan yang baik, pujuklah suami. Kalau belum ada lagi pelindungan, belum lagi ada hibah takaful, saya nasihatkan kena ada. Okay, kalau anda suami isteri, especially terutamanya yang di depan saya ni, ramai yang suri rumah. Okay, kalau kita suri rumah, anda kena ingat, sekarang ni anda boleh relax, anda boleh tenang hidup sebab suami masih ada kudrat bekerja. Kan? Masih lagi boleh survive kehidupan sebab suami bekerja. Kita tak tahu sampai bila. Kan? Kalau katalah dia mati, kita akan tanggung beban seterusnya. Kalau dia tak mati, dia hilang keupayaan kekal, kita juga yang terpaksa tanggung kat situ. Time tu baru kita nak cari kerja dan sebagainya. Time tu dah sukar dah. Sebab apa? Sebab kita nak cari kerja dalam keadaan umur telah ada usia lebih sebagainya. Kat situ kita akan mengalami kesukaran untuk mencari pekerjaan, untuk nak survive dengan apa yang kita dah ada sekarang. That's why saya selalu nasihatkan, siapa yang muda ni tolong buat. Okay? Kalau kita dah berusia, macam dah lebih daripada 50 tahun, dah lebih daripada 60 tahun, dia dah tinggi kat situ. Kita dah sukar nak buat dekat sini. Tambah-tambah bila ada penyakit. Faham? Tambah-tambah bahagian kita pula kecil. That's why isteri kalau nak dapat bahagian lebih, selain daripada harta sepencarian yang kita terpaksa naik turun mahkamah, minta suami sediakan hibah takaful, pelindungan. At least kalau suami tu pergi, kita akan dapat pampasan kat situ. Kita akan dapat direct duit hibah kepada kita. Okay? Sebab itulah benda ni penting. Saya bukan cakap kosong, perempuan, tuan-tuan. Okay? Saya pun baru buat benda ni. Jadi saya nak bagi educate kepada anda tentang kepentingan. Especially yang ramai follow saya ni semua wanita. Okay, wanita yang majoritinya saya percaya ramai yang di kalangan ni adalah suri rumah. Kalau suri rumah, pastikan suami anda buat pelindungan kepada anda. Alright. Mana? Okay, Rosnani. Assalamualaikum, nak tanya. Waalaikumsalam. Kalau isteri tak mahu taat, sudah dengan suami, suami bagi si isteri fail nusyus kah?
Ni mesti orang Sabah bah. Kalau isteri tak mau tangan sudah dengan suami, suami pergi isteri file an issues ke? Saya tak tahulah. Kalau dia nak filekan, dia boleh filekan. Okay, cuma Puan Rose, untuk nak sabitan issues, suami mesti dapatkan dahulu perintah kembali taat daripada Mahkamah Syariah. Kalau dah diperintahkan kembali taat, tidak juga taat, ya, dia isteri tersebut boleh disabitkan nusyus. So, apa kesannya nusyus? Kesannya adalah perkahwinan kita masih lagi ada, masih lagi suami isteri, cuma isteri yang tak layak untuk terima nafkah. Nafkah zahir maupun nafkah batin. Okay? Okey, Kak Kiah, Zakiah Zainuddin. Bila pernikahan tak didaftarkan di Malaysia, itulah puncanya sebab tak ada rekod. Ah, betul. Oi, Kak Kiah ulah je, ingatkan kau tanya soalan. soalan. Okey, Farah Lakjam. Farah Lakjam. Okey kan? Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan ada tulis buku kompilasi segala ilmu yang tuan ajar, saya nak beli? Ya, ada puan. Saya secara kita panggil apa, yang bentuk soft copy. Dulu saya pernah dah, saya nak buat benda tu, saya nak terbit secara hard copy. Tapi tak habis edit. Ha, masih dalam editing masa tu. So saya terhenti. InsyaAllah kalau kata ada yang berminat untuk nak dapatkan kompilasi tersebut, segala penulisan saya yang berkaitan dengan kes-kes syariah ni, InsyaAllah. Okay, Puan Farah dah tanya macam tu, saya akan cuba one day untuk saya terbitkan buku tersebut based on kompilasi penulisan yang penting untuk follow lah kan, yang berkaitan dengan isu-isu perundangan syariah ni kan. Okay, thank you Puan Farah, bagi idea kot tu untuk saya teruskan balik. Ha, dulu dah buat dah, cuma saya tak habis edit masa PKP dulu. Okey, Johanna Johari. Nikah sindiket ni macam mana ya tuan? Okey, nikah sindiket ni maksudnya dia tak melalui proses undang-undang yang betul. Kalau proses undang-undang yang betul, kalau kita nak berkahwin single dengan single, kita pergi ke pejabat agama, kita mohon kan, kita kena submit borang pernikahan, and then ada buat HIV test, and then dapat tarikh untuk berkahwin. Kalau orang yang berpoligami, lelaki itu kena dapat kebenaran. Dia kena filekan permohonan poligami di Mahkamah Tinggi Syariah. Dah dapat kebenaran, barulah pergi ke pejabat agama untuk submit borang permohonan poligami untuk nak kahwin. Okay? Yang ni dari sudut undang-undang. Okay. Ada juga orang yang nikah di sempadan Thailand. Nikah di sempadan Thailand di tempat yang betul, majlis agama Islam yang betul, Songkla, Naratiwat dan sebagainya. Yang ni kita tak boleh nak kata nikah sindiket. Okay? Nikah dia, kita panggil nama dia nikah sempadan. Ha, nikah di tempat yang betul, cuma betul dari sudut hukum syarak, tapi kita kena buat pengesahan dahulu di mahkamah syariah. Nikah sindiket ni, nikah yang tidak menepati kepada syarat sah nikah. Okay? Syarat sah nikah. Contoh dia macam ni, Puan Johanna. Ada orang, dia berkahwin, okay? Dia kata dia menggunakan wali hakim. Ha, contoh dia wali hakim. Tetapi wali hakim dia tersebut bukan dapat melalui hakim mahkamah syariah. Cuma ada orang declare, kata dia wali hakim. Let's say ada suami, ada seorang bakal suami, ada seorang bakal isteri ni, dia nak nikah. Dia kata dia menikah guna wali hakim. Contohnya saya, ha, tiba-tiba je kan. Saya juru nikah, saya kata, ah, tak apalah, saya pun wali hakim juga kat sini. Tiba je saya declare saya hakim. Boleh ke saya buat macam tu? Tak boleh. Sebab wali hakim adalah wali yang dilantik. Dilantik oleh sultan. Siapa dia? Hakim mahkamah syariah lah. So kita kena dapat wali tersebut, perintah wali tu daripada hakim mahkamah syariah. Baru nama dia wali hakim. Okay? Kalau katalah bernikah dekat sempadan Thailand, biasanya dia pun menggunakan wali. Kita sebut wali sultan. Kalau dia bernikah dekat sempadan Thailand, okay, jarak masa pernikahan tu dengan jarak wali dia dekat Malaysia lebih daripada dua marhalah, dia boleh guna wali hakim. Ha, itu tak ada masalah. So sebab tu orang yang nikah sindiket ni adalah perkahwinan dia tidak menepati kepada syarat sah nikah. Ha, biasanya dekat isu berkaitan dengan
wali. So, biasanya tentang wali. Contohnya satu lagi yang biasa berlaku, pasangan berkahwin menggunakan wali abang sedangkan ayah masih ada lagi. Pun boleh jadi juga nikah sindiket dekat sini. Nikah yang ada unsur-unsur penipuan lah kat situ. Dia mungkin boleh nampak macam cukup rukun, tetapi syarat sah nikah dia tu tidak dipenuhi. Okay, itulah nikah sindiket. Ada orang dia tahu dia nikah sindiket, dia tipu. Menikah contohnya, menikah dekat Kelantan. Tapi dapat sijil nikah negeri Perak. Tiba-tiba. Kan? Dia buat sijil nikah palsu. And then nak pergi, masa lahir anak, pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, nak daftar anak, tengok-tengok dalam rekod, JPN kata tidak ada dalam rekod. Okay, tak ada dalam rekod, maksudnya yang tu ada besar kemungkinan nikah sindiket kat situ. Okay? Wah, thank you so much kepada anda yang dah bagi saya bintang. Wah, saya dapat bintang. Wah. Kalau benda ni bagi manfaat kepada anda, terima kasih lah eh. Bagilah bintang lebih sikit. Minta-minta pula. Okay. Abi Aira. Salam tuan, maaf nak tanya. Waalaikumsalam. Suami sahabat saya ada terlafaz cerai pada isteri dia, tapi tiada saksi dan suami dia rujuk semula. Sah ke kalau rujuk macam tu je? Okay. Jawapannya adalah, saya tak mau jawab sah ataupun tidak. Jawapannya adalah, nasihatkan kepada sahabat anda tersebut. Okay, saya percaya sahabat kita ni perempuan lah kan. Nasihatkan kepada sahabat tu untuk pergi ke mahkamah syariah buat pengesahan cerai. Dalam masa yang sama, maklumkan juga bahawa ada rujuk kat situ. Kita tak boleh nak cakap macam sah macam tu sahaja. Sebab kalau saya jawab macam ni, kata sah macam tu je. Sebab hampa tak pergi mahkamah, hampa tak buat pengesahan, hampa kata ni peguam ni cakap kata sah. Tak boleh macam tu. Sebab bila sebut ada lafaz cerai, bila sebut ada lafaz rujuk, dia mesti kena ada perbicaraan. Okay, mesti kena disahkan oleh hakim tu sendiri dalam proses perbicaraan. Bukan sekarang ni cerita kat saya. Saya tak boleh sahkan. Cuma apa yang saya nasihatkan, buat pengesahan. Pergi ke mahkamah rendah syariah, buat pengesahan cerai. Dalam masa yang sama, maklum juga tentang ada lafaz rujuk kat situ. Biar hakim yang putuskan sama ada sah cerai tersebut ataupun tidak. Dan kalau kata sah pun cerai, tengok pula yang kedua, rujuk tersebut sah ataupun tidak. So, kalau katalah dua-dua sah, lafaz cerai pun sah, lafaz rujuk pun sah, kita mungkin ada lafaz cerai talak satu contohnya, dan kemudian ada berlaku rujuk. So, rekod tu penting. Jangan tak pergi buat pengesahan sahaja. Okay, so nasihatkan kat sahabat tersebut. Bagi tahu kata, tuan fahami pesan. Pesan, wajib pergi. Wajib tau, bukannya sunat muakkad dah, wajib. Wajib pergi untuk buat pengesahan tersebut. Nurul Huda, salam tuan, waalaikumsalam. Nak bertanya, jika si isteri menuntut perceraian melalui fasakh, apakah tuntutan nafkah yang dibolehkan untuk isteri menuntut hak tersebut ke atas isteri yang masih menyusukan anak dan nafkah terhadap anak? Kalau perceraian tu melalui fasakh dan mahkamah sabitkan fasakh tersebut, isteri tak layak untuk dapat nafkah iddah. Okey, tak layak untuk dapat nafkah iddah. Kalau dia nak buat tuntutan pun, dia boleh buat tuntutan muta'ah. InsyaAllah boleh dapat lagi. Okay, muta'ah boleh dapat, iaitu sagu hati selepas perceraian. Untuk nafkah anak, tak ada isu. Kita bercerai lah macam mana cara sekalipun. Cerai fasah ke, cerai taklik ke, tebus talak ke. Kita tak ada isu. Sebab kita hanya tuntut nafkah tersebut on behalf. Hanya mewakili anak tu sahaja. Anak ni masih kecil dari sudut undang-undang untuk dia buat tuntutan. So, kalau kita buat tuntutan nafkah anak, bukan tuntutan untuk diri kita, cuma kita tuntut bagi pihak anak terhadap bapaknya sahaja. Selepas umur anak 18 tahun, kalaulah dia masih lagi dalam dalam proses pelajaran, masih lagi belajar, dia berhak untuk buat tuntutan itu sendiri. Anak ni tuntut nafkah diri dia ke atas bapak tersebut di mahkamah syariah. Yang ni ibu dia tak perlu wakil dah.
Okay. Asy Aswan, semua orang perlu ambil tahu sebagai peringatan. Okay. M. Syam, bantuan guaman cas berapa kes isteri minta cerai? Uish, yang ni kena tanya bantuan guaman lah. Saya bukan peguam bantuan guaman. Okay, saya tak boleh cakap bagi pihak bantuan guaman. Johanna Johari, kalau lafaz melalui WhatsApp tuan macam mana pula? Ya, sama. Kalau lafaz cerai melalui WhatsApp, tadi Johanna Johari tanya apa? Lupa dah. Tadi asal. Mana je? Oh, okey. Tadi nikah sindiket. Alright, Johanna Johari tanya, kalau lafaz melalui WhatsApp, yang tu pun kita kena buat kes namanya pengesahan lafaz cerai dua mahkamah. Cuma lafaz cerai melalui WhatsApp ini dia perlukan kepada niat. Niat suami. Walaupun suami tu hantar WhatsApp tulis lafaz cerai, aku cerai hang dengan talak satu contoh dia. Kalau ikut lafaz tu, lafaz yang jelas, penulisan yang ada ayat yang kita panggil ayat soreh kat situ. Tetapi disebabkan dia datang dalam bentuk bertulis melalui WhatsApp, dia dikira sebagai lafaz cerai kinayah. Dia perlukan kepada niat suami. Okey, diperlukan niat suami. So suami kena datang ke mahkamah dan menyatakan dia berniat untuk menceraikan ataupun tidak. So kalau katakanlah dia tak mengaku ada niat, dia kata tak ada, saya tak mengaku tak ada niat, maka hakim akan berpegang kepada sumpah ataupun keterangan suami tersebut yang dia tidak ada niat. Lina. Salam dari Singapura. Wow, orang luar negara. Nak tanya apa itu tafwid? Tu dia, apa benda pula dah. Saya tak tahulah apa itu tafwid. Sorry. Di luar daripada pengetahuan saya. Mungkin boleh Google. Apa benda tafwid? Mari tengok sikit. Apa itu? Tafwid. Ada ke? Tafwid dah lah. Tafwid dah. Oh, cerita after. Apa benda tafwid? Macam satu isu yang saya bentuk raja juga ni. Apa benda? Menarik. Saya soalan daripada Puan Lina ni, saya terus terang saya cakap ini adalah perkataan yang baru bagi saya. Saya pun masih belajar juga. Okey, Puan Lina punya persoalan dia ada berkaitan dengan talak juga. Tafwid ni saya reserve untuk saya ulas pada tarikh pada live akan datang. Okey, kalau saya dah belajar, saya dah dapat maklum semua tu, nanti saya akan terangkan. Tapi apa yang saya boleh sahkan sekarang, dekat dalam mahkamah syariah tidak ada lagi tuntutan talak tafwid. Okay, tak ada lagi tuntutan talak tafwid. Yang ada adalah tuntutan perceraian biasa, Seksyen 47, tuntutan perceraian cerai taklik, fasah, tebus talak, yang ni, li'an, satu lagi. Itu je lah. Okay, pengesahan lapan cerai luar mahkamah. Untuk tafwid, talak tafwid ni, saya perlukan perhatian lebih sikit. Apa yang saya boleh relatekan dari sudut praktikalitinya dalam mahkamah syariah di Malaysia. Okay? Okay, terima kasih Puan Lina. Ini bagi saja tajuk untuk akan datang ni. Bagus. Okay. Johanna Johari, maaf ya, macam mana saya nak deal dengan tuan mengenai lafaz cerai dan nafkah? Berkahwin lagi satu tanpa daftar dan tanpa pengetahuan isteri pertama. Lepas tu, isteri kedua selalu provoke isteri pertama. Saya mengenai lafaz cerai dan nafkah. Puan nak deal apa?
Okay, kalau katalah Puan nak lantik Puan PM, okay, bila Puan PM tu nanti ni akan ada satu automatic punya response, ikut saja apa yang dekat situ, nanti akan dibawa kepada dua number, number yang dipegang oleh saya punya staff, sebab yang reply tu semua adalah staff saya sendiri. Okay, so dia orang yang akan aturkan untuk sesi consultation ataupun pelantikan peguam. Clear, eh? Right. Okay, Faridah. Tuan, apa? Bagi Daddy 5 minit lagi, Jan, eh? 5 minit lagi. Okay, Faridah. Tuan, apakah status isteri jika suami kahwin lain dekat Malaysia tanpa pengetahuan isteri and ia buat pengakuan bujang? Okay. Apa status isteri? Apakah status isteri jika suami kahwin lain dekat Malaysia? Saya macam kurang clear lah. Kalau suami tu nikah senyap-senyap, nikah dia kalau patuh kepada hukum syarak, penuh rukun, penuh dengan syarat sah nikah, maka perkahwinan tersebut sah. Okay, tapi isteri tu pula macam mana tanpa pengetahuan isteri and dia buat pengakuan bujang? Okay, ni maksudnya suami punya status lah, kan? Kalau dia menikah tu senyap-senyap dan dia buat pengakuan tipu lah, maksudnya dia contoh, okay, saya dapat dah satu contohnya. Ada suami ni, dia berkahwin dengan seorang perempuan. Kemudian macam mana? Saya pernah ada satu kes macam ni dulu. Dia dah jadi apa, dekat dalam rekod pejabat agama, yang lelaki ni dia pernah ada rekod yang lama, kata dia duda. So and then sedangkan bila dia berkahwin baru tersebut, dia ada isteri, sepatutnya dia dikira dah ada suami, dah ada isteri, tapi dia bernikah dengan perempuan lain tu pula, perempuan yang tak tahu kata status dia tu ada isteri. Dia menggunakan sijil nikah, yang sijil cerai yang lama. Sijil cerai lama tulislah kata duda, contoh dia. So dia mengat kata pengakuan bujang kat situ. Saya pernah ada kes macam ni, tapi dari sudut hukum syaraknya, kalau kata perkahwinan tersebut penuh rukun, cukup syarat sah, maka tak ada sebab untuk perkahwinan tersebut tidak didaftarkan. Cuma dia dia menjadi satu kesalahan di sudut undang-undang sahaja. So apa yang boleh dilakukan adalah isteri tersebut boleh laporkan kepada pejabat agama yang dia memberikan pengakuan palsu kat situ. Okay, memberikan pengakuan palsu tentang status diri dia itu. Right? Selebihnya, the rest of it, dia akan diserahkan kepada pejabat agama lah, Jabatan Agama Islam, untuk ambil tindakan, siasatan dan sebagainya. Okay. Nikah online sah ke? Yang ni saya tak mau ulas panjang sebenarnya nikah online sah ke ataupun tidak. Especially masa kita PKP itu, semua orang pakat menikah online kebanyakannya, kan? Kalaulah benda tersebut tidak ditentang oleh mufti, okay, dia ditentang oleh mana-mana Jabatan Agama Islam ataupun Majlis Agama Islam, pada saya, saya follow kepada perkara tersebut. Okay, nikah online, asalkan dia memenuhi kepada kehendak hukum syarak itu sendiri. Cuma yang tak boleh dipenuhi adalah pernikahan tersebut online yang tidak dipenuhi hukum syarak. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam kita semasa PKP dahulu, ingat tak? Ada ada menteri menteri kat timbalan menteri hak nikah online tu. Nikah online dengan Tok Kadi tu duduk dekat Siam. Kadi dekat Siam, mereka ni duduk kat Putrajaya. Macam tu. Boleh ke? Nikah guna apa? Guna kata wali hakim kat situ. Yang tu memang terang-terang tak boleh. Okay, tak sah kat situ. Biasanya orang yang menikah semasa PKP tu, dia ada wali yang betul lah, kan? Ayah membenarkan kat sebut. Cuma pernikahan tu jarak jauh. Contohnya suami dekat sini, isteri, bakal isteri dengan wali dekat sana. And then apa, ada juru nikah sebagainya. Nikah ni tak semestinya kita kena salam macam tu, kan? Kita dah buat apa, aku nikahkan dikau, kan? Kita pegang tu, kan? Pegang tu bukannya syarat wajib pun. Yang penting tu lafaz akad tersebut.
Kan, akad tu yang penting. Kalau apa tengok dekat jalan cerita apa, macam cerita Hindustan, ada yang nikah kan, apa lafaz nikah tu, dia kata apa, kabul. Dia sebut kabul saja, tak ada kita nak lapas satu lapas aku terima nikahnya, nama panjang ke main, kemudian dengan mas kahwinnya tu, apa nak sebut pun kadang-kadang tergeliat lidah, tunai kan, panjang kan, kadang-kadang tak cukup nafas nak sebut. Kalau tengok Hindustan tu dia sebut apa, kabul. Kabul, kabul. Kabul je, aku terima je. Yang penting akad tu sebenarnya. Akad ni tak sebenarnya kita kena pegang. Okay, akad ni adalah satu lafaz bagi dan terima kat situ. So dalam kes ni, cukup segala rukun syarak, cukup syarat sah nikah, tak ada sebab pun nak kata pernikahan tersebut tidak sah. Okay, insyaAllah. Saya nak ambil satu dua soalan last eh. Rohaya Ayah, salam. Waalaikumsalam. Maaf tuan, saya nak tanya, perlu ke saya buat aduan ke mahkamah? Suami poligami tapi tak daftar yang dia poligami. Kalau kita nak pergi buat aduan, okay, kita nak buat aduan pergi kat, dekat pejabat agama, beritahu kata suami saya nikah kat Siam tapi tak buat pendaftaran. Dia tak ada satu kesalahan lagi. Okay. Dia tak ada kesalahan lagi. Cuma apa yang biasa dilakukan adalah dia nak paksa suami dia tu untuk pergi buat pengesahan. Dia buatlah laporan, beritahu kata ada orang berkhaluat. Lajulah sikit kan, nak pergi tangkap pun. So kita buat aduan, kata ada ada pasangan ni berkhaluat. Pergi pejabat agama buat laporan tu, kemudian pejabat agama akan buat siasatan nak pergi. Pergi pejabat agama, pergi ke rumah, tengok. Okay cik, boleh tunjuk sejen nikah. Tengok tu, sejen nikah siap. Sepatutnya kena tangkap lah, kena bawa pergi ke pejabat agama untuk siasatan. Time tu okay, barulah tergegeh-gegeh lah nak kena buat pengesahan tu. Nanti saya macam dah bagi jalan ni, tak faham lagi ke? Okay, soalan last untuk malam ni eh. Saya tak boleh lama. Tuan, saya nak Ernie Zunidah Isharis. Tuan, saya nak bertanya, saya dan suami dah tidak sebumbung selama sebulan. Jumpa pun baru dua kali. Suami lupa melewatkan untuk cari rumah sewa. Saya tumpang rumah kakak ipar dan dia di rumah bujang. Bila ajak duduk sini bersama, dia tak nak. Apa soalannya? Okay, Rubiah Abdul Rahman, soalan. Jika si suami cuai beri nafkah selama 10 tahun sebab isteri yang seraga bekerja tanggung sara hidup anak-anak, ada hak tak si isteri nak tuntut hutang nafkah daripada si suami? Okey. Puan Rubiah punya soalan ni adalah berkaitan dengan tuntutan nafkah tertunggak. Kita nak tuntut yang the backdated punya tunggakan. Saya selalu cakap benda yang sama, Puan Rubiah. Saya masih lagi konsisten. Kita bukan tak boleh nak buat tuntutan. Boleh buat tuntutan. Nama dia tuntutan tunggakan nafkah. Cuma chances kita untuk dapat tunggakan tersebut sukar jika kita tidak ada perintah nafkah semasa dalam tempoh perkahwinan. Okay? Dalam kes kita sekarang ni, kita nak tuntut nafkah anak yang tertunggak. Kalau kita nak tuntut nafkah anak yang tertunggak, kita kena buktikan dahulu ada perintah nafkah. Baru kita boleh tahu berapa tertunggak. Saya bagi analogi yang mudah eh, bagi kita semua faham. Siapa yang ada kereta sekarang? Mostly semua yang menonton ni ada kereta kan? Contoh, kita ambil kereta Myvi. Okay? Setiap bulan kita kena bayar RM600 contoh dia. Kan? RM600 setiap bulan. Macam mana kita tahu kena bayar RM600 sebulan? Sebab kita ada kontrak kan? Kita ada kontrak perjanjian dengan bank, loan berapa tahun, and then kena bayar selama berapa tahun, sebulan berapa ringgit. Campur interest kata RM600. So RM600. And then kita ada tunggakan kat sini. So dalam berapa bulan tu kita ada tunggakan. And then bank pun minta kat kita untuk bayarkan berapa tunggakan tersebut. Contoh kita tunggak 3 bulan. So 6 kali 3 RM1,800. Macam mana dia tahu jumlah tunggakan kita RM1,800? Sebab kita ada
perintah ataupun perjanjian, kita kata perjanjian untuk membayar RM600 setiap bulan, baru kita tahu kita ada tunggakan. Sama juga macam dalam kes berkaitan dengan hutang nafkah ni ataupun tunggakan nafkah. Jika kita nak tuntut tunggakan, berapa nafkah yang tertunggak tersebut, beban kepada kita juga untuk buktikan berapa jumlah sebulan. Kan, berapa jumlah sebulan, takkan kita nak pukul rata agak-agaknya dalam, kita tak boleh agak-agak. Dalam bab menuntut hutang, dia tak boleh agak-agak. Dia mesti ada satu amount yang tepat. That's why, saya masih konsisten daripada dulu sampai ke hari ini. Saya kata, kalau kita nak tuntut tunggakan nafkah, sebaik-baiknya adalah kita ada perintah nafkah. Sama ada perintah nafkah anak ataupun perintah nafkah isteri. Kalau kita ada perintah nafkah anak, ada berlaku tunggakan. Contohnya, dah ada perintah nafkah untuk bayar sebulan, bapa ni kena bagi nafkah kepada seorang anak RM500. Contoh, okay, RM500. And then, berlaku tunggakan. Tunggakan sampai setahun. Contohnya, selama 12 bulan, ada tunggakan. 500 kali 12 bersamaan dengan RM6,000, contoh dia. So, senanglah kita nak buat tuntutan dekat mahkamah, tunggakan nafkah. Berapa tunggakan? RM6,000. Okey, macam mana kita tahu? Sebab kita ada perintah nafkah. Berapa sebulan? RM500. So, berapa lama tunggakan? 12 bulan, contoh dia. Okey, macam mana proof kita? Sebab apa? Sebab perintah nafkah, dia ada diperintahkan untuk masuk ke dalam akaun. So, kita pun tunjukkan berapa akaun bank kita. Masuk ke tak duit? So, tak masuk. Senanglah untuk kita buktikan pada mahkamah. Bukan, kenapa saya kata bukan tak boleh dapat, boleh tuntut. Cuma takut nanti ni bila kita tak berjaya buktikan berapa tunggakan tersebut, kita mungkin akan naik mahkamah dengan sia-sia sahaja sebab kita tak berjaya buktikan pun berapa tunggakan tersebut. Faham? Okay? Alright, itu saja pukul 10 dah. Thank you so much kepada semua. Saya mohon ampun dan maaf anda ada salah dan silap dalam saya punya perkongsian ni. Thank you kepada yang puan daripada Singapura tadi yang cadangkan untuk tafwid tadi tersebut. Saya akan study. InsyaAllah saya akan bentangkan pada live yang akan datang. InsyaAllah. Dan saya masih lagi membuka kepada siapa yang yang nak yang nak mendapatkan hibah takaful bersama dengan saya. InsyaAllah anda boleh tengok dekat saya punya page, ada artikel yang terbaru petang tadi tu. Anda boleh klik saja link tersebut dan saya nak bantu. Bulan ni saya nak target 10 orang untuk saya bantu secara bersemuka. Okay, untuk saya bantu dapatkan hibah takaful tersebut. Okay, alright, itu saja daripada saya. Thank you so much. I love you all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.